aplikasi lainnya. Jadi sekarang penggunaan CD ini sudah di setiap kota yang maju pasti memiliki nilai kebudayaan yang tinggi dan musik klasik menjadi salah satu cirinya. Banyak kota di dunia yang mengadakan konser musik klasik di tengah kota untuk dapat dinikmati oleh khalayak ramai. Karena musik adalah bahasa universal yang dapat mempersatukan semua orang, dari yang tua, muda, dan dari berbagai suku apapun. Sekarang, waktunya musik klasik bagi Jakarta. Tidak terpakai atau yang sudah tidak digunakan. Yang kedua ada kardus. Nah, yang pertama itu bahan-bahannya adalah itu manik-manik buat hiasan di pinggirnya, sama buat nanti mesin jam sama dengan jarum-jarumnya, sama kardusnya buat angka-angkanya. Yang pertama itu kardusnya itu kita buat lingkarannya itu sekitar diameternya itu 30 cm. Nah, terus habis itu kasetnya itu kita ambil yang warnanya agak kuning-kuning gitu, 5 buah. Yang buat di tengah sama yang buat angka-angka khusus 12, 3, 6, sama 9. Habis itu terus kita susun melingkar. Jadi di sini kan ada 12 kaset, jadi satu kasetnya itu dibagikan kita angka 1, 2, 3, sampai 12 gitu. Habis itu kita dari kardusnya juga buat angka 1-12 yang kita tempelin. Nah, di tengahnya itu kita lubangin, kita taruh mesin jam. Mungkin teman-teman di rumah punya jam yang luarnya sudah rusak, atau mungkin kalian kurang menarik nih. Jadi di rumah terus kalian punya kaset, terus kalian bisa modifikasi jadi seperti ini. Terus pinggir-pinggirannya juga kita hias juga pakai manik-manik sama kayak gitu. Oke, ya, lanjut. Kurang lebih caranya seperti itu yang bisa kalian buat di rumah. Jadi kesimpulannya itu, kalau misalnya ada barang yang tidak dipakai atau masih bisa dipakai, sebaiknya jangan dibuang aja. Tapi kita kreasiin agar harga nilai jualnya itu meningkat. Ini juga bisa jadi barang buat